Habis, lepas tu muncul fasa keempat. Apa fasa keempat ni? Fasa kemunculan pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Menurut ulama, mereka ini ialah para penyeru yang menyeru kepada perkara-perkara salih ala simat yang membawa kerosakan dalam agama dengan menggunakan nama agama. Yang ni benda agama tapi bukan daripada agama. Nak cakap, tuan-tuan tengok dah ada fashion-fashion Islam. Ha, muslimah, fashion muslimah tapi pakai baju ketat. Fashion muslimah tapi nampak ni aurat. Salih ala simat. Faham tak ni? Bawa sistem-sistem yang kata ini sistem Islam tapi tidak pada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya hormati pengurusi masjid, Tuan Imam, seluruh ahli tuan kuasa, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Sebelum kita mula majlis, nak ajak doa dululah. Kita doa, berapa doa yang biasa kita duk baca tu, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi barakah wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Mengah tuan-tuan tahu cakap pakai mask ni. Tak apalah, pakai bila sat. Kalau rasa lemah lagi, saya buka. Baik, kita menggunakan salat sumat rujukan kita buku Umat Bertanya Rasul Menjawab, dan pada malam ni kita masuk pada soalan yang ke-9. Buku ini menyusun soalan-soalan yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Nah, idea tu timbul ini, nak susun buku ni bila satu hari duduk dekat masjid, jumpa tengok dekat rak masjid tu ada buku. Kamu bertanya, ustaz menjawab. Macam itulah kan. Lebih kurang macam itulah. Saya buka pilih sat lah. Ya Allah, sempat. Tuan-tuan jauh sikit tak apa. Saya sedut. Oh, sempat. Kamu salih ala Muhammad. Ustaz tanya, kamu tanya, ustaz jawab. Lebih kurang macam itulah. Itu timbulah hati saya. Alangkah cantiknya kalau persoalan-persoalan yang ditimbulkan itu ialah persoalan yang dijawab oleh Nabi SAW sendiri. Kan? Nabi sendiri yang jawab soalan-soalan tu. Maka timbullah idea menghimpunkan hadis-hadis yang membincangkan, hadis-hadis yang mengkisahkan soalan-soalan yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW. Sahabat tanya, sahabat tanya, sahabat tanya.
Maka terhimpunlah sebuah buku Salih Asyamat yang menghimpunkan lebih kurang 40 hadis. Ada lagi seri kedua insyaAllah, ini ada 40 hadis dulu yang menghimpunkan tentang Salih Asyamat, hadis-hadis yang sahabat bertanya Rasul menjawab, sahabat bertanya dan sahabat itu mewakili umat seluruhnya. Maka saya namakan buku ni Umat Bertanya Rasul Menjawab, yang belum lagi keluar di pasaran sebenarnya. Saya dah guna, dah siap-siap dekat tuan-tuan ni. Baik, Allahumma salli jemaah. Nanti kita pre, nanti kita akan, tuan-tuan wajib ambil seorang satu lah cerita dia. Bukan ambil sajalah, bayarlah sekali, ambil saja, padahlah. Baik, hari ni kita akan masuk soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9, Salih Allah Muhammad. Soalan ni kita duk baca, Allah Rabbi, risau kita. Kita tak tahu. Sahabat ni tanya ni dalam keadaan, Huzaifah ni tanya ni dalam keadaan, tolong tanya bagi pihak kita. Dan persoalan dia, adakah kita duduk pada salah satu waktu yang ditanyakan oleh Huzaifah ni? Siapa Huzaifah ni? Hadis ni ditanya oleh Huzaifah. Tajuk soalan dia ialah, apakah selepas keburukan zaman jahiliah akan muncul lagi zaman-zaman keburukan? Waktu jahiliah ni zaman buruk dah. Zaman yang buruk dah. Selepas zaman jahiliah, mai Islam. Nabi SAW bawa Islam mai. Para sahabat duduk dalam keadaan seindah-indah zaman, zaman Nabi SAW. Lepas daripada tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mai pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, zaman, salli ala Sayyidina Muhammad, zaman yang berikutnya, zaman apa? Mai balik ataupun tidak buruk selepas Islam tu mai. Lepas tu, lepas buruk tu, adakah dia mai elok balik? Lepas tu dia mai buruk balik tak? Ha, itu soalan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW, dan sahabat ini nama Huzaifah. Huzaifah ibn al-Yamani yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fa hal ba'da hadzal khair min syarrin qala na'am qultu wa hal ba'da dhalika syarri min khairin qala na'am wa fihi dakhunun qultu wa ma dakhunuhu qala qaumun yahduna bighairi hadiy ta'rifu minhum wa tunkiru qultu fa hal ba'da dhalika khair min syarrin qala na'am da'atun ala abwabil jahannam man ajabahum ilaiha fadafu fiha qultu ya rasulullah sifhum lana qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu fama ta'muruni an adrakani dhalika qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum qultu fa illam takul lahum jama'atun wala imamun qultu fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta tudrikal mautu wa anta ala dhalika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Huzaifah al-Yamani mengatakan, Huzaifah ni siapa? Huzaifah ni seorang sahabat Nabi SAW, sangat istimewa. Sangat istimewa. Huzaifah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sahabat Nabi SAW yang menyimpan rahsia-rahsia Nabi SAW. Selalu ikut Nabi, Nabi punya percaya kat dia sampai semua rahsia-rahsia Nabi SAW dia simpan. Dan di antara rahsia Nabi SAW yang disimpan oleh Huzaifah ialah senarai orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi SAW. Ha, subhanallah. Zaman Nabi, saya bila saya duduk baca sirah tentang sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang-orang munafik yang duduk pada zaman Nabi SAW, kita, bahasa kita orang kampung ni, cannot brain. Tak kerti fikir kita ni, tak boleh nak fikir. Saya susun satu buku yang tuan-tuan beli pertemuan kita lepas ni, dan saya bawa juga kuku, ada yang belum dapatkan lagi. Mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Ulama susun 1,000 mukjizat Nabi SAW. 1,000. Ada satu kes tu, Nabi SAW duduk dekat dalam majlis kenuri.
ada seorang orang Arabi, dia panggil orang-orang ni, orang-orang apa, orang macam, kalau orang kita ni macam orang asli lah. Dia bawa, dia bawa bewak dog. Dia baru pi pi tangkap bewak dog, nak pi makan lah. Dia buh bewak dog ni dalam kantung baju dia ni, kantung dalam dalam poket ni, baju dia ni. Dekat poket dia panggil apa ni? Lengan baju dia letak ni. Bewak dog tu, sekejap dia nak makan bewak dog tu. Dia tengok orang ramai-ramai dekat situ, ramai-ramai kat tu, dia pun, ni apa ramai-ramai ni? Oh, hari tu ada majlis kenduri. Nabi SAW dijemput untuk majlis, satu majlis walimah, majlis kenduri. Dia kata, ni pasal apa ramai-ramai ni? Oh, ni bersama dengan kami, ni ada seorang yang mengaku Nabi, dia dekat situ. Oh, ni lah orang yang aku cari sangat ni. Dia pipi, dia masuk celah-celah orang ramai. Dia kata, hey, ni, kalau tak kerana aku ni, kaum aku ni panggil orang yang ni gelojoh, aku dah bunuh dah hang ni. Ni kata Salih Muhammad, kalau aku bunuh hang ni, dia kata, ni semua orang akan seronok, orang putih, orang hitam, orang merah, orang kuning, semua nanti seronok kalau aku bunuh hang ni, dia kata Salih Muhammad. Lepas tu ni, lepas tu Sayyidina Umar pun duduk ada kat tu. Sayyidina Umar kata, Rasulullah bagi saya settle kau ni ya. Ha, agak macam tu lah kan. Dan kita ni kadang-kadang kena ada Sayyidina Umar juga. Kan, ha, ada Sayyidina Umar juga. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya pergi khutbah satu tempat, saya duduk cerita. Waktu tu dekat-dekat pilihan raya, saya pun taklah rujuk siapa-siapa. Saya katalah, kalau ada orang buat maksiat kat ni, kita kena pergi tolong, kita kena apa, pergi bertegur lah kalau tak boleh duduk diam pun semua. Rupanya dia berasa, saya tak katakan siapa pun. Dia main habis-habis kuliah tuan-tuan sekalian, dia main-main serbu saya. Dia kata, usah kata apa. Siapa pun tak main tolong saya tuan-tuan. Semua geng pergi ke belakang. Geng kereng semua. Kita akan berani sangat. Pernah sekali saya ceramah dekat KL. Tuan-tuan tengah-tengah duduk ceramah Ustaz Ismail. Tengah-tengah ceramah ni, seorang lelaki bangkit. Bangkit-bangkit, dia main tepi tepuk meja kan. Pam. Dia kata, oh, jangan kamu hina Rasulullah. Dia kata tu. Bila masa pula saya hina Rasulullah? Kita duduk cerita maulid, duduk cerita hina Nabi SAW. Saya ganja kerusi pelan-pelan. Ganja kerusi pelan-pelan. Oh, semua-semua. Geng-geng masjid pun semua. Tuan-tuan main pegang ni. Tuan-tuan, saya bawa dia pergi. Rupanya dia tak rupa nak bila sikit. Dia pun tarik, dia keluar masjid, dia masuk balik pintu belakang, dia telah balik mikrofon depan. Dia kata, bagi saya cakap, saya ni keturunan Rasulullah SAW. Dia kata, ambil mikrofon kat hang, cakap lagu itu. Anda subhanallah. Ambil dia cakap apa-apa. Dia kata, saya ni keturunan Rasulullah. Jangan kamu hina Rasulullah, saya kenal Rasulullah. Ambil dia cakap, ambil dia cakap. Habis dia cakap, habis dah. Habis dia pergi ya. Oh, apa yang lagu tu? Oh, tuan-tuan semua Allah SWT, kena ada kat kadang-kadang saya nomak ni kan. Dia kata, ustaz tarik tepi lagi, dia pun keluar pisau ke petikah lagi. Orang ni jenis lesen besar ni. Kan? Tuan-tuan Allah SWT, Allah SWT Muhammad, kena ada kadang-kadang saya nomak. Saya nomak tu bagi saya, saya terus. Rasulullah kata, tidaklah. Seorang Nabi itu, Rasulullah SWT, dekat dengan kenabian, melainkan dengan kelembutan. Orang lembut ni dekat dengan kenabian. Kata Nabi SWT, biar pergi settlekan dia. Nabi SAW pun pergi jumpa dia. Nabi kata dekat dia, Sani Allah Sayyidina Muhammad. Nabi SAW kata dekat dia, dia kata, pasal apa ni? Pasal apa kamu duduk cakap sesuatu yang tak betul? Kamu cakap satu benda yang tak betul dalam majlis saya ni. Ni majlis saya ni. Tak hormat ke? Tak boleh kan nak hormat majlis saya ni? Dia kata, oi, melawan cakap banyak pula. Dia kata, boleh kan Nabi SAW? Nabi SAW, Rasulullah SAW, kata, kamu nak apa? Dia kata, dia pun tak hati nak fikir apa. Dia ambil bewak dok yang duduk dekat dalam baju ni. Dia lempak bewak dok depan Nabi SAW. Tak depan Nabi. Dia kata apa? Ni Muhammad, ni kalau bewak dok ni beriman ke aku beriman ke hang. Itu. Dia buat tu, dia tahu ke dia, dalam akal dia tu, benda tu tak akan berlaku lah. Benda tak akan berlaku. Tiba-tiba Nabi SAW kata, Salih Muhammad, bagi salam. Oh, assalamualaikum. Dok lebih kurang tu lah. Dia kata, waalaikumsalam warahmatullah. Dia jawab dengan bahasa Arab yang fasih. Sahabat cerita, semua orang dengar. Sayyidina Umar ada kat situ. Semua orang dengar. Dengar dia bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Dia kata, dengan siapa kamu beriman, wahai dhab? Aku beriman kepada Allah, zat yang memiliki sekalian alam. Zat yang memiliki langit, zat yang memiliki bumi. Sebagainya, Ustaz Ismail dia sebut. Aku ni siapa? Engkau adalah pesuruh Allah, Tuhan sekalian alam. Dia sebut-sebut lagu tu, subhanallah, Ustaz, tuan-tuan. Dia pun turut, dia kata, wahai Rasulullah, tadi engkau lah orang yang paling aku benci sekali. Sekarang engkau lah orang yang paling aku sayang sekali. Lebih daripada diriku, mak bapak aku dan manusia seluruhnya. Ashadu an la ilallah wa ashadu. Turut beriman. Jalan hidayah dekat dia. Tuan-tuan, itu mukjizat Nabi SAW. Para sahabat semua dengar. Kijang pergi mengadu kat Nabi. Nabi lalu-lalu berjalan, ada kijang sekok kena ikat dekat kemah.
kemah orang Arabi, kena ikat. Lalu Rasulullah, ya, saya ni kau ni kawan yang tangkap saya ni, dia ni nak sembelih saya pun tak, nak lepas saya pun tak. Semalaman saya duduk kat sini, ni saya anak saya ada dua ekor dekat hutan tu, ni time menyusu ni, dia duduk lapang tu, boleh tak Rasulullah minta tolong lepaskan saya sat? Saya nak balik, dia bagi menyusu dia pun sat, satgi saya main balik. Rasulullah kata, betul ke kamu nak main balik ni? Betul, saya nanti main balik demi Allah, dia guna nama Allah. Rasulullah kata, ha tak apa, pergi balik sat. Nabi tunggu dia, dia pergi balik sat, satgi main termengah-mengah lepas dia menyusu tu, main Nabi ikat dia balik. Siapa tengok? Para sahabat semua dengar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Binatang bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan tu. Orang musyrikin kata apa? Saya cakap, Muhammad, kalau hang betul, ambillah bulan tu. Belah bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil angkat jari dia, belah dengan jari dia. Terbelah bulan, hidup atas dua bukit. Semua orang menyaksi. Sallallahu alaihi wasallam dia pun tengok. Wah, ini sihir ni. Sihir pula dah. Kalau sihir, orang sini je boleh nampak. Kalau orang sihir, betul-betul sihir, kita dekat sini je nampak. Orang jauh tak nampak. Sehari esok kita tanya orang yang balik daripada perjalanan tu, mereka nampak tak? Main-main balik-balik geng lain tu, geng-geng yang duduk jauh tu, balik dalam jalan kita apa? Weh, semalam kami tengok bulan terbelah dua. Jauh pun tengok juga. Ini bukan sihir. Tapi beriman tak? Dah. Sebab apa? Hidayah. Mereka tu tak apa lagi. Ni yang masuk Islam, kemudian menafikan Islam dalam keadaan dia mengaku Islam, dia panggil orang apa? Munafik. Munafik lagi jahat. Munafik berlaku pada zaman Nabi SAW duduk di Madinah. Waktu duduk di Madinah, dah ada grup-grup munafik. Kepala atau bapa munafik yang pegang bendera munafik ni nama Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Itu saya tambah. Ha, dialah bapa munafik lah tuan-tuan. Ini dia panggil munafik akidah. Ha, Salih Muhammad. Ha, munafik ada satu lagi, munafik dari segi amal aja. Tapi dia tak sampai panggil pak akidah. Yang ni dia ada ciri-ciri orang munafik yang jenis cakap bohong. Nabi kata, "Aitu munafiqun thalas." Tiga tanda orang munafik ni, cakap bohong. Ila hadatha kadzaba. Dia cakap dia bohong. Salih Alaihi Muhammad, "Idza tu'mina khana," bila dia dibagi amanah dia khianat. Bila janji dia mungkir. Ha, ni tiga-tiga ni dia panggil sifat orang munafik. Dia tak sampai duduk ke api neraka. Nabi ni ciri-ciri orang munafik. Tapi yang munafik duduk zaman Nabi SAW bukan jenis munafik jenis cakap macam kita ni. Ha, nak saya semangat? Ini memang munafik sungguh. Dia bercakap semayang belakang Nabi. Nabi jadi imam, dia duduk belakang Nabi SAW. Geng-geng ni kenai ni, geng-geng munafik ni. Allah bin Ubay bangkit semayang Nabi SAW depan. Dia bangkit belakang Nabi SAW. Ni Nabi kita, mai kita ikut dia. Geng-geng ni tarik baju. Hang duduk lah seimbang. Dia pun kenai. Jenis munafik ni, hati ni memang tak mau Islam. Benci sungguh pada Islam. Buat macam-macam nak berjatuh Nabi SAW. Yang kita tak boleh nak fikir ni, mereka tengok semua mukjizat Nabi SAW. Mereka tengok akhlak Nabi, tengok kebaikan Nabi, tengok cara cakap Nabi. Tengok, dan mereka dah duduk dalam Islam dah. Dia mengucap dua kalimah syahadah dah. Salih Alaihi Muhammad. Nabi pi waktu matinya Abdullah bin Ubay ni, dipesan dekat anak dia Abdullah. Pi beritahu kat Nabi, minta jubah Nabi. Dia punya lawan Nabi SAW waktu hidup dia. Waktu dia mati, dia kata, "Pi Zat, minta Nabi SAW jubah dia. Nanti kafankan aku dengan jubah Muhammad." Nabi jubah Nabi SAW. Ha, maksudnya, minta Nabi SAW main solat jenazah dia. Nabi pi, tuan-tuan, nak cerita Nabi ni. Walaupun Nabi tahu tu orang munafik. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kita tak boleh fikir, ya Allah, macam mana suasana mereka duduk dalam keadaan tengok Nabi. Yang para sahabat duk cerita, kami duk tengok wajah Nabi ni, kepala kami macam tunggui-tunggui kayu. Pasal ta'ajub dengan keindahan wajah Nabi SAW, ta'ajub dengan perkataan Nabi. Siapa tengok muka Nabi, dia mesti jatuh cinta. Sejumat, siapa tengok nampak Nabi, dia mesti jatuh cinta kat Nabi SAW. Tapi mereka ni tengok Nabi semayang belakang Nabi. Kita semayang belakang imam kita ni pun Allah teriak keluar air mata. Punya sedak dia baca. Ni para sahabat semayang belakang Nabi. Depa ni semayang belakang Nabi. Pegang tangan Nabi. Nabi senyum kat depa. Nabi cakap baik dengan depa. Tapi depa khianat kat Nabi SAW. Orang munafik. Sebab tu saya kata apa? Cannot brain. Tak reti fikir. Tapi itulah hidayah. Hidayah. Soalnya saya mahu tuan.
Dan Huzaifah al-Yamani, dia ada senarai orang munafik. Senarai orang munafik. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Sayyidina Umar pernah pitanya dekat Huzaifah, pitanya. Lepas Nabi SAW wafat, pitanya. Saya nak tanya Huzaifah, apa dia? Nama saya termasuk tak senarai orang munafik tu? Tu, siapa dia tu? Sayyidina Umar. Dia tu 10 sahabat wajib syurga. Dia min syurga. Takut waktu dia nak meninggal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Salih Allah Sayyidina. Kita tak masuk tajuk. Kan? Tapi sedap cerita ni. Tak apa kah? Tak apa lah. Hampa dekat aku dah balik jauh ni. Dan Salih Asyid Muhammad. Dia lah jalan jam teruk. Dan Salih Asyid Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu waktu dia nak meninggal, dia kena tikam dengan Abu Lulu Al-Majusi. Solat subuh, dia duduk dalam sof, dia pakai kelubung kepala dia. Dia keluar elok Sayyidina Umar angkat takbir apa semua. Dia keluar, dia ambil apa ni, dia panggil apa, pisau yang dia tiga mata tu. Dia tikam cok dekat perut ni Sayyidina Umar. Dia pulas tarik keluar, terabak perut dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abu Lulu Al-Majusi. Lepas tu Salih Allah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lepas pada tu dia dibawa Sayyidina Umar. Tapi tu baring atas paha anak dia, baring atas paha anak dia Abdullah, dalam keadaan cedera parah tu. Dia sedak-sedak, dia tak tengok-tengok kepala dia, sedak-sedak dia tengok kepala duduk atas paha anak dia Abdullah. Turun, dia buat turun kepala letak atas tanah. Dia kata, ayah tak duduk atas paha saya. Dia kata, aku tak mahu. Kalaulah aku ni ahli syurga, dia kata, Allah akan bagi dekat aku syurga. Allah akan bagi dekat aku bantai lagi hebat, lagi elok lagi nanti di syurga. Tapi yang aku takut, aku ni ahli neraka. Aku tak mau ahli kepala neraka duduk atas paha kamu, wahai Abdullah. Tu punya duk fikir, dia tu ahli neraka. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau semua orang akan masuk syurga kecuali seorang, semua orang akan masuk syurga kecuali seorang, aku takut orang tu aku. Kata Sayyidina Umar. Dan kalau takdirkan semua orang ahli neraka kecuali seorang akan masuk syurga, aku takut aku bukan orang tu. Padahal dia dah dapat jaminan syurga. Siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita kalau hari tu main-main kuliah, satu hari tiba-tiba ada orang main abang kita, dia duduk dalam kuliah ni, ustaz ni duduk ceramah ni, lepas tu dia perhati muka kita, tengok kita. Pasal apalah ustaz duduk tengok saya sangat ni? Habis-habis kuliah kita pun pergi nak salam ke dia, dia kata, apa, Tuan Haji ni orang sini ke? Ya, saya orang sini ustaz. Nama apa tu Haji ni? Nama saya sekian-sekian. Allah, Allah Rabbi. Pasal apa ustaz? Semalam saya mimpi. Mimpi apa ustaz? Semalam saya mimpi Tuan Haji lah, nama ni lah, duduk bersama dengan Nabi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar-dengar lagu tu, esok tak semayang terik. Esok pakai tak semayang dah. Dah ni, kumpul di syurga dah. Dia kata, ustaz ni cerita. Aduh, jam. Tuan-tuan, dia pergi tanya, Huzaifah, nama aku ada dekat dalam tu? Tak ada apa. Dan waktu Nabi SAW wafat, dia nak tengok orang tu orang munafik ataupun tidak. Waktu orang tu mati, dia tengok Huzaifah pergi semayang tak jenazah. Kalau Huzaifah pergi semayang jenazah tu, maksud orang tu bukan orang munafik lah, dan dia pun akan pergi semayang. Kalau dia pergi tengok, cari-cari tengok, Huzaifah mai tak ni? Huzaifah tak mai pun, tak mai, dia pun balik. Dia tak semayang, dia tahu tu orang munafik. Huzaifah lah yang meriwayatkan hadis ni. Salih Allah Sayyidina. Huzaifah kata apa? Orang selalu bertanya Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya baginda tentang keburukan. Kerana khawatir kalau aku terkena keburukan itu sendiri. Dia kata, wali semua pakat-pakat tanya. Kalau jumpa Nabi cerita tentang benda baik, tanya benda baik. Tapi aku pula, dia kata, aku pergi jumpa Nabi, aku tanya tentang buruk sebab aku takut keburukan tu dekat kat aku. Nah, Salih Syamad ni bagi. Nah, melihat daripada perspektif yang berbeza. Dia macam tu Salih Syamad. Dia takut dia duduk dalam situasi tu. Maka dia pun tanya dekat Rasulullah SAW. Soalan dia, ini ialah soalan yang jadi duduk dalam buku soalan tu kan, sebab dia tanya kat Nabi SAW. Apa soalan dia? So, kalau tuan-tuan baca dan tuan-tuan faham perkataan-perkataan ni, kita rasa risau. Sebab dia tanya tu macam kita tanya dekat Nabi SAW. Dia kata, aku bertanya, wahai Rasulullah
dulu kami duduk dalam jahiliah dan keburukan. Itulah, dulu duduk zaman jahiliah apa benda tak buat. Nabi SAW Allah utus waktu kemuncak kezaliman. Waktu manusia duduk dalam zalim. Isteri ni boleh train. No train. Dia barang dagangan. Tuan-tuan baca sirah. Orang musyrikin, dia pergi perang, bawa bini. Bawa bini itu pasal apa? Sebab orang perempuan di sisi mereka ni macam barang-barang dagangan. Kalau barang-barang nanti kena rampas, dia panggil harta-harta ghanimah, termasuk dalam barang-barang harta-harta tersebut ialah perempuan-perempuan dia. Ha, salih Allah si Muhammad. Nah. Anak-anak perempuan dilacurkan. Anak-anak perempuan ni pelacur. Ada anak perempuan yang dah mai, dah balik, dah pacak bendera depan rumah. Ha, siapa nak mai tidur mai. Anak perempuan dia. Nanti yang mana berkenan apa semua-semua nanti, ha, buatlah jadi bapak lah apa semua macam tu. Siapa-siapa pun boleh. Ha, salih si Muhammad. Kalau beranak-beranak, keluar anak perempuan, bunuh. Ada satu kisah tu, dia punya sembunyi. Bila dia beranak-beranak tu, dia punya takut, isteri dia punya takut, kata yang dia lahir tu anak perempuan. Tengok-tengok beranak-beranak, anak perempuan sungguh. Nak buat macam mana, dia suruh bidan dia tu balut-balut-balut budak tu. Jangan buka, jangan bagi nampak. Bila suami dia masuk-masuk, anak lelaki ke perempuan? Laki-laki, syukur. Pi bagi tahu kat orang, anak laki-laki aku dapat. Oh, tahniah, kamu dapat waris, kamu dapat anak laki-laki. Kalau dapat anak perempuan, senyap, tak berani kata apa, dan dia akan dikeji, dia akan diaibkan. Oh, tuan-tuan, zaman jahiliah. Bila isteri dia tahu kata anak-anak perempuan, Allah Rabbi, dia balut-balut-balut semua, tak mau bagi tahu. Dan budak tu membesar dalam keadaan ayah dia tak tahu kata anak dia tu anak perempuan. Sebab mak dia tu pakaikan dia dengan pakaian laki-laki. Ha, Salih Muhammad. Pakaikan. Sampai membesar-besar, bila sampai anak tu besar sikit, berkiraan 7 tahun, 8 tahun, dia dah mula start ajak anak tu main pedang. Main pedang, pergi mana, naik kuda apa semua. Budak ni ikut dia besar. Dia besar macam laki-laki lah sebab takut sekali anak tu kena bunuh. Satu hari bapak dia tu bawa pi ke padang pasir. Bawa pi ni, yang cerita ni bapak tu sendiri bila dia dah masuk Islam, dia duduk teriak-teriak, dia duduk cerita. Kalau kat salah saya, dia cerita kat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Salih Allah sima. Atau dia cerita kat Sayyidina Uthman. Dia cerita kat sahabat Nabi SAW, Khulafa ar-Rasyidin ni, salah seorang daripada Khulafa ar-Rasyidin. Ni tempat aku dulu ada anak kecil, kata isteri aku sembunyi. Bawa keluar pi perang, bawa keluar pi didik dia, ajak dia main perang, main pedang. Anak aku ni aku ajak dia main pedang macam anak laki-laki. Sampai satu hari waktu dia tengah duk main pedang tu, duk ajak pedang tu, tiba-tiba dia nak terkencing. Aku bawa dia pergi kencing. Dan waktu dia buka seluar tu, baru aku tahu kata dia perempuan. Dan waktu tu juga aku bawa dia pergi padang pasir, aku minta dia korek lubang dia sendiri. Dan aku kambus anak aku hidup-hidup. Tuan-tuan, nak cerita zaman jahiliah punya teruk. Saya ada simak, bunuh anak perempuan. Kita lagi teruk pada zaman jahiliah. Paling tidak mereka tu tak Islam. Kita tuan-tuan, bukan suami pedagangkan isteri, isteri pedagang diri dia sendiri. Dan tengok dalam Facebook, dalam Instagram, tak percaya. Ha, salih Allah si Muhammad. Entah. Bukan dia melacurkan anak-anak perempuan dia. Anak-anak perempuan sendiri melacurkan diri-diri dia sendiri. Lah ni. Tidak. Bukan bunuh anak perempuan. Dan ni tak kira anak lelaki, anak perempuan, semua dibunuh. Kes bunuh bayi punya banyak tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salih Allah si Muhammad. Tuan-tuan, dia cerita Rasulullah, dulu kami duduk dalam jahiliah dan kami kuburkan. Lantas Allah membawa kebaikan ini kepada kami. Yang ni bawa Islam mai. Bawa Nabi SAW mai. Kami duduk dalam keadaan seronok, dalam keadaan tenang. Maka Rasulullah, adakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan semula? Dia tanya. Rasulullah, ni kami duduk lah elok lah ni, seronok ni, tenang lah ni. Lepas ni nak main buruk balik dah. Adakah akan main buruk balik? Apa Nabi SAW jawab? Ya, tentu. Salih Allah Sayyid Muhammad. Allahumma salih Allah Sayyid Muhammad. Kemudian saya tanya lagi dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah,
apakah sesudah keburukan tu yang mai tadi lepas pada kebaikan tu, waktu tu maksudnya Islam dah ada ni. Ustaz Ismat, orang duduk di bawah Ustaz Ismat Nabi SAW ni, Islam dah ada ni, adakah lepas kebaikan tu ada keburukan pula ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW jawab, ya. Allahumma salli alaihi wasallam, ya. Salli alaihi wasallam, akan ada. Adakah lepas keburukan tu Ustaz Ismat, macam mana, apa kebaikan atau keburukan? Dia jawab, Nabi SAW kata ada. Kemudian saya tanya lagi, apakah selepas keburukan itu? Betul kan saya kata? Mula-mula ada keburukan jahiliah, lepas tu mai kebaikan. Lepas kebaikan dia tanya, ada keburukan kan? Dia kata ada. Wahai Rasulullah, apakah lepas keburukan itu akan muncul kembali kebaikan? Agak-agak ada tak? Lepas nanti, lepas keburukan-keburukan yang mai ni, yang dua ada ni, ni Islam dua ada ni. Islam dua ada ni. Nabi SAW wafat, mai khulafah ar-rashidin, mai zaman tabi'in, kemudian tabi' tabi'in, zaman salaf, zaman khalaf. Islam dah ada ni, tapi ada keburukannya. Lepas waktu buruk, waktu rosak ni, dia mai tak kebaikan balik? Nabi jawab, ya, ada. Namun diselaputi oleh asap ataupun kekotoran. Dia ada, dia baik, tapi diselaputi dengan kotor. Saya cuman asap, gejala, gelajar, apa dia panggil? Gelaga. Gejala, gelajar, apa? Gelaga. Tahu gelaga? Kan kita dulu kan rumah kita ada apa ni, pelita dulu ni. Pelita dulu kan ada kaca kat atas tu kan. Kita buah kaca tu. Waktu ada pelita tu, kat dalam tu ada macam arang-arang lekat tu. Itulah apa dia? Jelaga. Ya, nak sebut. Jarang-jarang sekali sebut. Allah SWT macam mana. Macam tu lah. Aku bertanya Nabi SAW, apa yang dimaksudkan dengan asap tu? Yang cerita baik yang diselaputi dengan asap tu, apa yang dimaksudkan dengan asap tu? Lalu Nabi SAW sebut, dia adalah satu kaum, Allahumma salli ala Muhammad, yang menanamkan hidayah ataupun menanamkan pedoman atau mengajak orang untuk buat benda-benda kebaikan ni, salli ala Muhammad, tetapi bukan dengan pedoman aku, bukan dengan cara yang Nabi SAW bawa. Dia bawa Islam tapi bukan cara yang Nabi SAW bagi. Dia bawa pedoman tapi bukan dengan pedomanku, kata Nabi SAW. Salih Allah si Muhammad, engkau mengenali yakni kebaikan mereka, namun pada masa yang sama engkau mengingkari yakni keburukan mereka. Faham ni macam mana? Dia bawa baik, dia nak tunjuk kat kita baik, tapi kita tahu jauh di sudut hati dia, jauh sudut hati kita, dia tak baik. Kita nak terima baik dia, tapi kita tahu dia ada juga tak baik dia. Boleh faham yang tu tak? Sayalah sini Muhammad. Tapi yang tu je dah. Yang tu je lah. Sayalah sini Muhammad. Maka saya bertanya lagi, Rasulullah, lepas daripada tu, yang kebaikan yang disebuti dengan apa? Jelaga tadi ni. Saja. Kan? Yang disebuti dengan asap tadi ni, Salih Al-Jamad, apakah akan muncul keburukan balik? Nabi kata, ya. Salih Al-Jamad, ketika itu muncul penyeru-penyeru da'i, penyeru-penyeru yang menyeru ke neraka jahanam, ke pintu neraka jahanam. Nabi sebut, salli ala sayyidina Muhammad, muncul penyeru-penyeru yang akan menyeru manusia masuk kepada pintu neraka jahanam. Siapa yang menyahut seruan mereka, mereka akan menghumbankan orang itu ke dalamnya. Lalu aku bertanya, Rasulullah, boleh tak cerita ke aku ciri-ciri depa ni lagu mana?
Tuan-tuan kena ambil ni maklumat ni. Ha, sebab kita mungkin duduk pada salah satu daripada zaman ni. Dia takkan terlepas sebab Nabi sebut dah. Zaman mula, zaman baik tu. Tuan-tuan duduk dah zaman tu? Dah dah. Nabi zaman tu zaman Rasulullah SAW. Zaman kebaikan tu. Zaman jahiliyah awal tu dah. Zaman kedua zaman kebaikan. Zaman tu kita tak duduk. Zaman ketiga tadi, balik zaman keburukan. Tak tahu kita duduk atau tak duduk zaman tu. Mungkin dah lepas dah. Mai kebaikan kedua lepas pada tu. Yang selaputi dengan jelaga tadi ni. Ataupun asap tadi ni. Nah, kita tak tahu kita duduk zaman tu pun tidak. Yang keburukan lepas tu pun kita tak tahu. Yang mana salah satu kita tak tahu. Sebab tu nak kena tahu ciri-ciri yang Nabi SAW duduk cerita dalam hadis ni. Dia tanya, Rasulullah, boleh tak cerita kat saya apa ciri-ciri depa tu yang duk ajak orang dakwah orang masuk neraka jahanam tu? Kan Nabi SAW jawab, depa ni kulit depa macam kulit kita. Kulit depa macam kulit kita. Kita akan syarahkan sama-sama. Dia bercakap, dia cakap bahasa kita. Guna lidah-lidah macam lidah kita. Maksud dia guna lisan-lisan macam kita. Saya bertanya, lantas Rasulullah, apa yang kamu akan perintahkan kepada kami kalau kami jumpa hari-hari macam tu? Kami jumpa, kami duduk dalam situasi itu, apa yang kau nak perintahkan kami? Kami nak buat apa waktu tu? Kalau kami duduk zaman ini, maka Nabi jawab, hendaklah kamu sentiasa bersama jemaah muslimin. Jemaah, perkumpulan orang-orang Islam. Salih Allah Syed Muhammad. Dan bersama imam mereka, pimpinan mereka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kalau tak ada jemaah muslimin dan imam mereka, berlaku mana? Nabi menjawab, hendaklah kamu menjauhi seluruh firqah ataupun kelompok-kelompok itu. Pi jauh, lari jauh-jauh daripada kelompok itu. Sekalipun dengan kamu menggigit akar-akar pokok. Pi lari duduk dalam hutan, gigit akar pokok, tak ada benda nak makan dah. Pi duduk ke tu. Jangan pi duduk dengan mereka kalau tak ada jemaah Islam. Salih Allah Syed Muhammad. Sehinggalah kematian menjemput kamu, harus kamu tetap seperti itu. Salih Allah Syed Muhammad. Tetap duduk macam tu. Baik, mari kita tengok hadis ni. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Dalam bab bagaimana urusan umat ini jika sudah tidak ada jemaah Islam. Syarah daripada hadis. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bawah bab bagaimana urusan umat ini jika tidak ada jemaah. Menunjukkan betapa perlunya umat Islam berada dalam satu jemaah ataupun kesatuan di bawah kepimpinan seorang khalifah. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni, tuan-tuan tengok, ada tak jemaah Islam? Jemaah, kumpulan Islam yang dasar dia ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan lari jauh daripada kelompok jemaah Islam ni. Nah, Tok Guru, almarhum Tok Guru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, almarhum Tok Guru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Si apa? Tuan Guru Haji Saleh, salli Muhammad. Tuan Guru Haji Saleh bila dia nak balik daripada Mekah, ni dia cerita sendiri ni. Bila dia nak balik daripada Mekah, dia belajar kat sana lama, dia nak balik kat sini, dia tanya Tok Guru dia. Tok Guru, bila saya nak balik nanti saya nak duduk dengan kelompok mana yang ada dekat Malaysia? Apa yang Tok Guru dia pesan? Kata almarhum Tok Guru Haji Saleh, pi cari jemaah mana yang banyak alim ulama dekat dalam dia. Pi duduk dengan jemaah tersebut. Tuan-tuan nilai sendirilah. Tuan tengok parti, tengok Saleh Syumat dekat negara kita ni, ada tak jemaah Islam? Ada tak jemaah-jemaah ni? Yang mana jemaah yang ramai alim ulama duduk dengan dia? Pi duduk kat situ. Salih Allah Muhammad. Nah, tuan-tuan, Salih Allah Muhammad. Kalau ada. Kalau tak ada, ni cerita lain. Cerita tu Nabi SAW cerita ni. Pi duduk dalam hutan. Pi jangan duduk dengan mana-mana kelompok. Selagi ada, pi duduk dengan jemaah tersebut. Sebab kita tak erti nak fikir. Kita tak erti nak timbang.
Kita bukan ngerti. Ulama-ulama ni tolong bimbing. Dan kesatuan ulama mengurangkan kesilapan dalam meletakkan ijtihad. Tentu faham tak ni? Kalau seorang ulama, tak mustahil dia melakukan kesilapan. Boleh faham tak faham tak? Seorang orang alim, dia test manusia, dia boleh buat silap, ijtihad dia mungkin salah. Tetapi kalau sekumpulan ulama buat satu ijtihad, kurang peluang untuk kesalahan. Boleh faham tak? Betul. Salatullah Sayyid Muhammad. Yang kedua, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam, selain daripada bab tersebut, Imam Bukhari turut meletakkan dalam bab tanda-tanda kenabian pada zaman kemunculan Islam. Ini menunjukkan bahawa di antara kebenaran Nabi SAW ialah perkhabaran baginda tentang peristiwa yang bakal berlaku di masa akan datang. Imam Al-Qastalani sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan bahawa dia merupakan sebahagian daripada mukjizat Nabi SAW. Nabi salah satu mukjizat dia tahu cerita-cerita akan datang. Ini tanda-tanda kenabian. Nabi cerita tentang future akan datang. Ini mukjizat Nabi SAW. Nabi cerita tentang nanti dekat dengan kiamat, bangunan-bangunan tinggi mencecah gunung dekat kawasan Kaabah. Mau jadi dah lah ni. Para sahabat dulu duk fikir, oi, macam manalah Muhammad. Bangunan tinggi dekat Kaabah ni, dua tingkat tu pun tinggi sangat dah. Dulu-dululah. Salih Allah Muhammad, no? Lah ni ada dia tinggi. No, Salih Muhammad tuan. Oh, risau sudut tengok lah ni. Tuan-tuan saya tak tahulah tuan-tuan risau ke tak. Saya risau lah. Dulu negara yang paling tegas dalam bab-bab macam-macam ni, ni tuan-tuan sekalian ni, bab-bab maksiat ni, oi, negara tu lah. Mana ada negara tuan-tuan orang azan, azan kedai kena tutup. No? Azan kedai kena tutup, pi sembahyang, siapa buka kena tarik lesen. Ha. Orang perempuan tak boleh bawa kereta dulu. Salih Allah Muhammad. Punya sampai macam tu. Oh, jangan ceritalah kita. Kalau ada pi siapa-siapa pi tang mana bekas peninggalan Nabi SAW, dia pi buat bukan-bukan kat situ. Tuan-tuan, bukan orang tu dihalau. Tempat tu dia roboh. Punya nak jaga tu. Tak mau bagi. Lah ni, konsert besar. 250 ribu orang pi. Ha. Naik atas bau. Wow, 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 menari. Oh, subhanallah. Tuan-tuan tak risaukah? Salih Allah Muhammad. Ada video kat saya. Rupanya bukan baru 2019 itu pun adalah panggil kumpulan apa ni, K-pop daripada Korea mai. Allahu rabbi. Nauzubillah min dalik. Apa benda yang duk berlaku? Apa benda yang duk panggil apa nak mai kita tak tahu. Ni kita ni dalam ambang Halloween, tentang Halloween. Ada satu dia panggil apa? Salih Azim Muhammad, amalan dalam agama, dalam Kristian ni tuan-tuan, dia ada satu hari yang panggil Halloween. Dia pakai macam hantu-hantu, tapi dia related dengan agama Kristian lah. Pakai macam hantu-hantu, lepas tu pergi ke rumah orang pakai macam tu, pergi minta Salih Azim Muhammad, minta manisan, minta gula-gula apa semua, pergi ke rumah-rumah. Saya dapat satu video tuan-tuan semua, dia cerita di negara tu Salih Azim Muhammad, orang queue beratok 45 minit beratok nak masuk kedai tu. Video ni saya interview tukang kedai tu, interview orang yang mai tu. Depa pekat-pekat beli-beli muka hantu, beli apa semua-semua sebagainya. Dia kata apa? I'm so happy. Ini dah menunjukkan keterbukaan kerajaan kita ni. Urusan dia kata, dia tulis dekat dalam tu caption, dia kata apa? Kalau upacara begini dahulu, it is impossible. Dia merupakan satu benda yang mustahil boleh dilakukan di negara ni. Tapi sekarang terbuka. Tuan-tuan, kita mengundang apa ni? Tuan-tuan risau ke? Apa yang bakal berlaku lepas ni kita tak tahu. Tapi Nabi duk cerita ni. Nabi dah cerita lu, lepas ni akan jadi macam ni, lepas ni akan jadi. Saya tuan-tuan, saya duk buat research bila saya duk buat program yang TV Hijrah tu. Program riwayat cerita akhir zaman tu sebagainya, juz tengah hari Jumaat tu kan, hari Jumaat dah. Ada satu perang yang akan jadi. Perang ni sangat besar, peperangan yang sangat besar. Waktu Imam Mahdi muncul, kita semua kena pi kat Imam Mahdi, semua kena pi berimpun dengan Imam Mahdi, bai'ah dengan Imam Mahdi ni, semua di depan saya ni. Kalau Imam Mahdi muncul, semua kena pi
Dan waktu kita bai'ah dengan Imam Mahdi, tuan-tuan, kita akan berlaku, kita akan berhimpun dan kita akan sama-sama menyertai peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan waktu tu 100 orang yang masuk dalam perang tersebut, seorang dia akan selamat. Burung yang terbang daripada langit itu, tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, Nabi cerita, bila berlaku perang, burung yang terbang tu, burung tu akan jatuh. Nak abang kata dahsyatnya peperangan tersebut. Dalam kelompok yang ikut Imam Mahdi tu pecah tiga pula, tuan-tuan. Ada 1/3 daripada kelompok yang pergi perang dengan tentera Islam murtad. Padahal ikut dah. Nabi cerita. Ini mukjizat Nabi SAW. Dia duk cerita benda-benda yang akan datang. Kita duk posisi mana? Kita tak tahu. Sebab tu nak kena Allah maksudnya belajar. Daripada hadis tersebut, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, lagi 2 minit 8 setengah nak berhenti. Daripada hadis tersebut menceritakan umat Islam akan melalui beberapa fasa sejarah, fasa dalam sejarah Islam. Yang pertama, kebaikan sepenuhnya, iaitu pada zaman Nabi SAW. Yang kedua, munculnya keburukan. Menurut sebagian ulama, fasa inilah ketika zaman berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman, dan kesan daripada pembunuhan tersebut berlakunya peperangan-peperangan, peperangan Jamal, peperangan Siffin dan sebagainya, hingga membawa kepada pembunuhan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oh, yang cerita lepas kebaikan ada keburukan, oh yang ni kata ulama. Nah, kata ulama sallallahu alaihi wasallam. Fasa ketiga, kembalinya kebaikan namun tak semurni kebaikan pertama dulu, yang diselaputi asap tu, jelaga tadi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kata ulama sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, waktu tu dia mai elok, dia mai balik kebaikan tu, tapi masih ada keperselisihan. Dia masih ada kezaliman, dia masih ada kekeruhan. Menurut sebagian ulama, zaman itu ialah zaman berlakunya perjanjian damai di antara Sayyidina Hasan bin Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana dunia Islam kembali aman. Tak ada lagi perang saudara itu. Namun masih ada lagi kezaliman pihak-pihak tertentu kepada pihak-pihak yang menentang. Bahkan menurut sebagian ulama, yang disebut sebagai zaman kebaikan yang ada asap ni ialah pada zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal dengan kebaikan, kezuhudan dan keadilan. Namun setelah kewafatannya, pemerintahan kembali diserapi oleh kemewahan, kezaliman, kemaksiatan oleh khalifah-khalifah penggantinya. Namun pada masa yang sama, mereka tetap mempertahankan Islam dan berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW. Masih ada, tapi penuh dengan kezaliman sebagainya. Habis. Lepas tu muncul fasa keempat. Apa fasa keempat ni? Fasa kemunculan pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Menurut ulama, mereka ini ialah para penyeru yang menyeru kepada perkara-perkara selain ada simat yang membawa kerosakan dalam agama dengan menggunakan nama agama. Yang ini benda agama tapi bukan daripada agama. Nak simat, tuan-tuan tengok dah ada fashion-fashion Islam. Muslimah, fashion muslimah tapi pakai baju ketat. Fashion muslimah tapi nampak ni aurat. Saudara jemaah, faham tak ni? Bawa sistem-sistem yang kata ini sistem Islam tapi tidak pada Islam. Saudara Allah Muhammad, tuan-tuan. Akidah, ideologi yang menyesatkan, sama ada daripada kalangan para pemimpin atau golongan penyesat seperti Khawarij, Qaramithah. Qaramithah ni apa? Yang asal daripada Syiah Ismailiyah. Dia ni pemahaman-pemahaman batiniyah yang sesat dan sebagainya. Dan Nabi SAW sebut pula ungkapan mereka seperti kulit kita ini. Maksud dia apa? Mereka ni dia mai daripada kalangan kita, sebangsa dengan kita. Kalau mai bangsa lain kau boleh kata macam kita rasa pelik, tapi tak, dia sebangsa dengan kita. Kalau dia bangsa Arab, bangsa Arab yang bercakap bahasa Arab, dia menggunakan lidah-lidah kita yang ni bercakap bahasa-bahasa kita. Dia, bahkan ulama sebut apa, dia menggunakan lidah-lidah kita tu, maksudnya dia berhujah balik dengan kalam-kalam ayat-ayat Quran. Dia guna ayat Quran, dia guna hadis Nabi SAW, tapi bukan niat dan hati yang baik. Saya pernah tengok satu video, tak maaf nak telajak sikit lah, dah my jam, telajak bilah sikit boleh kah? Lapak eh. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tengok satu video. Video ni tuan-tuan, dia duk cerita pasal, dia cerita pasal agama, tapi dia tak ada bercirikan orang agama. Kita ni paling tidak tuan-tuan, orang nak cakap agama ni pakailah pakai macam orang agama paling tidak kan.
Saya cakap, dia pun bola ketayak atas kepala, okey lah. Nampak lah macam agama tu sikit. Kalau doktor dia cakap, doktor dia, kalau dia nak praktik doktor dia, dia macam doktor lah. Pakai uniform dia, polis uniform polis. Orang agama dia ada uniform dia. Kan, Saidina Ali Muhammad. Saidina Ali Muhammad. Tapi tak. Dengan rambut panjang dia, dengan pakai gelang-gelang dia. Dengan isu okok dia. Tapi dia cakap agama. Cakap agama. Cukup. Saidina Ali Muhammad. Rambut panjang ni. Saidina Ali Muhammad dan. Ramai pengikut dia. Kalau live dia tu lagi banyak pada live saya. Apalah live dia memang tak banyak pun. Tapi nak cerita, ramai orang ikut dia. Saidina Ali Muhammad. Dia pakai gelang-gelang. Banyak orang tegur lah. Islam mana pakai gelang-gelang ni perempuan. Dia kata, Tuhan pakai jam. Guna kot tu pula. Kita dah fikir lagu mana. Dia fikir tau. Dia kata apa? Semua orang kata saya tak betul. Semua orang kata saya tak betul. Ni ulama-ulama fiqah ni, ustaz-ustaz fiqah ni semua kata tak betul. Mereka tak faham saya. Bila ramai orang, saya tak kata apa. Saya tak marah mereka. Tak apa saya apa. Pasal bila ramai orang kata tak betul, itulah menunjukkan yang saya betul. Nabi SAW kata, Islam itu datang dagang. Islam akan kembali dagang. Waktu tu saya pun garu kepala. Saya kata, entah aku salah ke dia betul. Kita pun pening. Boleh jadi tak tuan-tuan duduk pada satu fahaman di akhir zaman yang semua orang kata tuan-tuan salah tapi tuan-tuan kata tuan-tuan betul? Boleh jadi tak? Siapa kata bila tak betul ni yang buat falah ni? Aku betul. Saya yang salah. Tuan-tuan maksudnya macam mana? Tuan-tuan tengoklah dia tu bawa cerita mimpi dia nak pi mimpi. 5,000 orang ikut dia. Orang ikut saya pun tak ramai tuan-tuan. Tentu ramai pula ni. 8,000 dah. Alhamdulillah. Macam buat malaikat semua. Tentu saya cuma. Jadi orang semua. Allah Rabbi. Tentu tak? Saya cuma. Saya terbaca lah. Kan dia mengaku dia bertaubat apa semua. Mengaku kesalahan dia apa semua. Aduh orang komen pula. Dia kena paksa tu. Orang macam tu pula. Aduh. Waktu saya cuma. Sikit ada lah yang kilah apa. Dulu zaman Nabi SAW. Waktu Amar. Tak Amar. Kena Amar. Amar bin Yasir. Yasir kena bunuh. Mak dia nama apa? Sumayyah. Kan? Mak dia kena bunuh. Ayah dia kena bunuh. Amar buat apa? Keluar. Kamu keluar pada Islam. Kamu balik pada agama kemah asal. Amar tu takut-takut. Dia pergi. Ya, aku keluar. Aku keluar pada asal. Dia pergi nangis-nangis jumpa Nabi SAW. Nabi kata apa? Allah kira apa yang adalah hati kamu. Dia lega. Sebab dia menyelamatkan nyawa dia. Ni orang-orang yang macam ni. Dia menyebut tu sebab nak menyelamatkan nyawa dia. Kan? Dia nak benarkan macam tu. Sudah. Pening tuan-tuan. Allah SWT. Takut orang tuan. Jangan main. Tuan-tuan baca dalam kitab An-Nihayah fil Kitab Al-Malahim. Imam Ibn Kathir memang taklah cerita tentang keadaan di padang mahsyar. Waktu kita bangkit ramai-ramai tu. Muncul. Allah munculkan berhala-berhala. Berhala-berhala yang disembah oleh manusia waktu hidup kat dunia Allah. Bila muncul berhala-berhala ni, orang yang menyembah berhala tersebut diikut. Ikut Tuhan-Tuhan kamu. Diikut. Dia ikut pi dan berhala tu masuk dalam neraka. Dia punya yakin kepada berhala tu sampai duduk di padang mahsyar pun dia ikut berhala tu. Lah ni tuan-tuan jumpa dengan sahabat-sahabat kita dari agama-agama yang lain. Tuan-tuan tanya dekat dia. Mainlah masuk Islam. Islam ni betul. Dah. Kami agama kami yang betul. Dia pula dakwah kita. Agama hang tak betul. Agama aku betul. Mai ikut aku. Dia pula dakwah kita pi. Saya simak kan. Pasal apa? Iman. Sebab tu tuan-tuan. Akhir zaman di antara doa yang tak boleh tinggal, Allahumma arina haqqa haqqan warduqna tiba'ah wa arina batila batilan warduqna ijtinabah. Bagi Allah tunjuk kita yang betul itu betul. Ya Allah bagi kat kita yang benar tu. Allah jauhkan, Allah tunjuk kita yang salah tu salah, Allah jauhkan kita dari yang salah tu. Minta kepada Allah yang tu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Namun kata Nabi SAW, kata ulama, namun apa yang lebih penting ialah langkah-langkah perlu dilakukan oleh kaum muslimin untuk selamat daripada termakan daripada da'yah dan hasutan mereka. Dalam hadis ini memberikan kepada kita dua langkah. Macam mana cara bila wujudnya orang-orang yang pendakyah-pendakyah macam ni? Yang pertama, bergabung dalam kesatuan kaum muslimin, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni ulama, jumhur ulama Adam macam tu. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kepimpinan seorang khalifah yang disepakati oleh kaum muslimin. Salih Asyid Muhammad. Pergi cari kelompok ni. Kalau tak ada, pisahkan diri sepenuhnya daripada mana-mana kelompok sesat itu. Dan sangkapailah kamu terpaksa untuk beruzlah. Dan mengasingkan diri ke dalam hutan
dan biarpun mati dalam kesusahan. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun dengan kamu menggigit akar-akar pohon, menurut Al-Baydawi, ungkapan itulah kiasan bagi maksud menanggung kepayahan. Yang ini, jika tidak ada di muka bumi itu seorang khalifah, kamu hendaklah memisahkan diri kamu daripada kelompok-kelompok sesat itu dan bersabarlah sekalipun terpaksa menanggung kepayahan dan mati dalam keadaan tersebut. Salih Muhammad. Namun ada pula sebagian ulama berkata, ia adalah kiasan bagi maksud uzlah yang bersungguh-sungguh, yakni pisahkan diri kamu daripada semua kelompok itu dan tahanlah diri kamu daripada ditarik oleh mereka sekalipun terpaksa menggigit akar pokok, yakni supaya tak terlepas kepada mereka. Allahu alam. Habis pertemuan kita akan datang lagi menarik. Tuan-tuan sekalian, salam ala syamad. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan program kita pada bulan hadapan. Tajuk dia, bilakah kiamat akan tiba? Lagi best, tuan-tuan. Salih Asyik Muhammad. Jadi insyaAllah kita berjumpa bulan hadapan, tuan-tuan sekalian. Salih Asyik Muhammad, dengan soalan yang ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi SAW, bilakah kiamat akan tiba? Mudah-mudahan jadi manfaat, tuan-tuan. Dan sebelum tuan-tuan nak balik, setiap kali saya duduk, macam bulan lepas saya duduk, saya cuma beritahu kepada tuan-tuan, ada doa-doa yang saya minta sungguh-sungguh tuan-tuan beramal. Nah, waktu-waktu COVID ni, waktu-waktu situasi ni, saya minta sungguh-sungguh tuan-tuan tolong beramal dengan beberapa doa. Kena minta sungguh-sungguh lah. Kita ni ada satu vaksin, nama vaksin doa. Tapi syarat dia kena yakin lah. Maka ramai yang duk tanya nak rujuk kat mana, nak dapat kat mana. Maka saya susun satu buku nota ni. Buku nota ni selain pada tuan-tuan duk guna untuk tuan-tuan tulis nota-nota apa semua, saya susun siap-siap doa yang tuan-tuan boleh amalkan setiap pagi dan setiap petang. Malam lah maksud, lepas maghrib, lepas subuh, lepas maghrib. So, mula dengan surah Fatihah, doa kedua ni sebuah doa pertama, dan doa kedua ni doa untuk kita buka majlis untuk kita belajar ilmu. Doa ketiga ni kanzun apa ni Ustaz Ahmad, gedung daripada gedung api, gedung daripada gedung syurga. Yang keempat ni tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim ni doa Nabi Khidir alaihi salam, dalam riwayat sebut tentang kelebihan dia sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Allah jauhkan kita daripada musibah-musibah besar, terbakar, tenggelam dan sebagainya. Tuan-tuan beramal 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang kelima ni doa Allahumma anta rabbi ni doa dia panggil Sayyidul Istighfar, yang Nabi SAW sebut fahuwa min ahli jannah. Kalau dia mati pada hari tersebut, maka dia ada dalam syurga Allah. Tuan-tuan tolong amal 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang keenam ni tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un ni, tuan-tuan yang ni saya sangat minta tuan-tuan tolong amal. Jangan pisah diri kita daripada doa ni. Riwayat Abu Daud, yang Nabi kata apa, takkan ditimpa musibah sehari pada hari tersebut sampai malam. Orang yang riwayat hadis ni tiba-tiba dia sakit, bila orang pergi tanya dekat dia kata, aku tak berbohong atas nama Nabi, cuma hari aku kena sakit tu aku tak baca doa tu. Itu yang kita risau tu. Maka tuan-tuan tolong beramal dengan doa ni. Yang ketujuh ni doa tu bi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq ni, doa yang kita pi satu tempat kita tak tahu apa musibah yang tersembunyi dekat tempat tu. Yang kita main ni kita baca a'udzu bi kalimatillah. Tuan-tuan boleh baca setiap kali 3 hari, 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang kelapan ni Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun. Ini doa-doa jauh daripada penyakit-penyakit berbahaya. Doa kesembilan ni Allah ma'afini fi badani, Allah sembuhkan ataupun Allah sihatkan kita ni, sejahterakan kita ni, badan kita, mata, pandangan kita, telinga kita sebagainya. Yang kesepuluh ni Allah minni as'aluka ilman nafi'a, doa pagi hari dia panggil. Doa ya Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amal diterima. Doa kesebelah ni raditu billahi rabba ni, doa yang Nabi SAW sebut kita beramal 3 kali pagi, 3 kali petang, wajabat lahul jannah, maka wajib ke atasnya syurga. Dan yang ke-10, yang ke-12 ni doa Abu Darda. Doa ni penting juga. Abu Darda, bila orang beritahu kat dia rumah dia terbakar, dia kata tak, dia yakin rumah dia tak terbakar. Rumah lain semua terbakar, rumah dia tak terbakar. Pasal apa? Dia beramal dengan doa yang sebut sebagai doa Abu Darda yang tuan-tuan boleh amal pada setiap hari. Dan saya tersertakan sini dekat sini juga surah Al-Kahfi 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Dan setiap daripada muka surat ni tuan-tuan, dia ada hadis-hadis yang kita letakkan, hadis-hadis amalan sebagainya yang kita susun. Jadi tuan-tuan insyaAllah buku, selain daripada buku nota yang tuan-tuan boleh buat catatan, tuan-tuan juga boleh beramal, dan saya minta sungguh-sungguh untuk tuan-tuan beramal dengan amalan doa-doa tersebut. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada wabak ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana dengan harga yang sangat-sangat istimewa insyaAllah. Juga ada yang lain-lain, ada emas dan sebagainya, tuan-tuan tengoklah. Dan susu kita pun ada, kita buat jualan susu Faiz yang saya pernah duk cerita selalulah untuk dana projek apa ni, Kompleks Islam Darul Faiz ini insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah silap, kita jumpa lagi bulan hadapan. Aku lukau lihala wa astaghfirullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabi barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin.